Jadi adik dia dah lah. Jadi adik dia dah lah. Morning, Kak Mar. Morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Si hampa. Si hampa ke si tampan? Dik pulang KL dari Hong Kong. Oh ya Allah. Habis kemarin rencana mau ke Hong Kong juga, Kak. Tapi nanti ya. Okay, Long. Semoga dipermudah segala urusan. Terima kasih, Bang Izzuddin. Thank you juga, Bang. Semoga Abang juga sihat-sihat terus. Sentiasa dilimpahkan rezeki juga. Amin. Orang Malaysia. Kita. Kami orang Sarawak. Tok. Tok siapa? Tok dia. Tokmu. Duk ceras sama lah. Saya duk ceras. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Orang tua bangun lah. Orang tua dah morning ni. Bangun balo. Bang, aku main guli dulu. Main guli? Emang bisa kakak main guli? Kerja. Kananda, thank you. Terima kasih, Kananda. Thank you, Kananda. Oi, banyaknya, Kananda. Kalau hari-hari dapat pijat macam ni. Enaknya. Kananda, terima kasih, Kananda. Thank you. Terima kasih, Kananda. Yelah, lega sikit badan Hafiz ni, Kak. Tadi lebih aja kat gitu kan. Dah dipijit-pijit tadi, alhamdulillah. Dah bisa bergerak ke. Terima kasih, Kak. Thank you. Kananda, thank you. Iyalah, benaran dipijit lah, guys. Udah kerasa ini. Terima kasih, Kak Nanda. Thank you. Berkas selalu, kan. Okey, saya faham. Wah, thank you, Kak Channel. Kak Channel, makasih berkat selalu, Kak Channel. Kak Mar.
aku bagi senyum. Nah. Kakak Ita, makasih. Kalau ada lagi pijak, saya nak try. Saya akan suggest kan, TikTok, kalau dia buat gift pijak tu, letak 100,000 poin. Alah, community live tu boleh bagi sendiri. Serius lah? Oh, yang dulu ni eh. Kak Mar, thank you. Okay, jom. Kita lomba event itu. Supaya kita biar Hafiz dapat buat gift sendiri. Aku nak buat gift mempati ni, guys. Motor untuk jalan-jalan. Kak Nanda. Jadi memang tak bisa kak. Tadi orang kamar sebelah bising. Makasih kak Nanda. Berikan selalu kak. Moga dia lancarkan rezekinya. Mau bawa ke mana motornya ini? Busing-busing Sarawak ya. Okay, see, thank you. Selalu buat kakak. Thank you so much kan anda. Pagi-pagi aku dapat motor guys. Kalau tahu pagi-pagi Afi dapat motor, tiap-tiap pagi Afi live, kak. Every morning Afi live. Motor pergi beli nasi lemak. Itu dulu kata Iwan naik motor dia. Sama kan anda. Oh no. Kan anda. SIM Taiwan tapi enggak ada. Tapi punya SIM Malaysia aja. Nanti bawa motor di Taiwan. Kena saman pak polisi gimana? Assalamualaikum, salam. Saman balik. Oh, okey, okey. Saman polis tu balik. Betul. Ada yang bernas tu, kak. Garang juga ya kan anda ni. Sebut nama Butaichung 3 kali. No. Kesedak Butaichung tu kak.
Dia tuh baru bangun tuh, kalau apaan sih? Untuk kesedak dia nanti. Siapa yang nyebut-nyebut nama aku? Lah ternyata si Apis, nah itu. Bu Taichung lagi dalam kereta. Sibuk ya Bu Taichung. Papa Lucky thank you. Makasih Kak Lucky, berkah selalu. Pagi halo. Morning Kak Mimi. Oh Kak Mimi, semalam Kak Mimi punya live lewat di FAP habis. Ada bocil yang live. Itu anak Kak Mimi kah? Nanya aja. Titip salam ya, bagus dia. Bagus dia. Ini semangat jualan tuh. Kak Mimi jual anak, bukan. Anak jualan. Kak Jomblo, thank you. Berkat selalu Kak Jomblo. Makasih. Halo Mas ni, aduh parah. Itulah. Saya risau je dengan Mas ni. Malu dia. Kak Sri, thank you. Morning Abang, morning Kak Mim. Malu dia pas tahu Abang mampir lah. Malu apa Kak? Bagus tu. Jomblo thank you. Sebab Hafiz tengok dia speechnya, dia bercakap tu bagus. Cuma harus punya sedikit marketing biar penontonnya ST. Bisa. Itu dia lagi jualan apa tu kemarin? Teh ya. Mimi ada anak lelaki tak? Mas, mas. Parah ada mas ni. Thank you. Saja tanya kamu off. Tengah lihat ayat tu kamu habiskan. Kak Mimi ada anak lelaki tak? Saja tanya. Ah macam tu. Biar saya tak salah faham. Awak pun. Ayah tak habis. Saya masih risau je. Ada bocil 4 tahun nak habis tu mas. Jagain bocil tu. Ambil tu. Assalamualaikum. Salam. Morning Hafiz kedua. No. Cici Sarah, thank you. Thank you teacher. Rawr. Pagi-pagi dapat sini, Matt.
Satu muka dia bagi singa. Ah, lar pagi-pagi itulah. Apa? Orang cakap, orang yang cakap pagi-pagi ni dapat singa, mungkin ada singa. Mungkin ada bapak singa. Orang lah yang cakap. Ikutan-ikutan aja guys. Assalamualaikum Fiyo, salam. Tolong bagat tu. Rar. Thank you teacher, makasih. Suruh mohon bu. Nah. Kak DC, thank you, makasih. Thank you so much. Tunggu lama mak tak nak kat Mimi tu. Itulah mas. Aduh, sesama dah guys. Dia cantik. Assalamualaikum. Salam Mami. Eh, ramai je bangun pagi eh. Hari ni kan cuti. Wow. Wow. Ma! Aku boleh teriak. Aku boleh teriak. Benar lah guys. Rezeki pagi tu luas guys. Thank you ma. Semoga dia lancarkan rezekinya selalu. Dia pemudahkan segala urusan dunia akhirat. Tapi tak bisa teriak di sini ma. Ya, kalau dihalau gimana nanti ma. Okay si ma, semoga lancar rezekinya. Amin. Anaknya ikutan. Thank you ma. Ada anaknya juga. Ada yang ketiga. Makasih mama, berkat selalu. Semoga dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. Berkat selalu buat mama. Ayolah mama, berangkat. Okay. Ajak mama datang ni. Datang Sarawak. Yuk ma, ke Sarawak ma. Kita makan tu, seblak. Enggak. Ni makanan cik lemak ni. Sumpah enak banget ma. Harus cuba ma. Sumpah enak banget. Salah-salah, saya lemak. Enak.
Ada siblak di sana. Ayuh. Sebelah Sarawak kan bukan baru. Naya kan? Pontianak. Saya kena cek dulu kopi beli. Sebelah rasa mie kolok. Mie kolok. Habis wih. Mie kolok tu apa? Cak mie rebus tu ya? Cak mie rebus tu ya? Cak mie rebus ya? Cak mie tarik tu ya? Kat Sarawak, mie kolok, mie laksa Sarawak. Trek mie kolok yang halal ada dekat hotel. Ui. Ada yang enggak halal ya? Ada yang enggak halal, sedap juga kata mereka. Ah. Tak halal maksudnya dia bikin pakai apa? Kan cuma mie. Mie kan tepung. Oh, daging. Oh. Dia pakai itu ya. Khinzir. Oh. Tukarlah, kita makanlah daging lembu. Yang pakai yang haram lah. Ya, kalau enggak pakai, halal lah kan? Mie kolok yang haram daging lembu. Memang mie kolok yang haram daging lembu. Mi tu, Kak, kalau ayam pun, dia tetap haram. Dia tetap haram. Kalau ayam pun sekalipun, dia tetap haram. Kalau kita curi. Jadi kita harus bayar. Ayam tak sebelah salah. Hello, Abang Syaf Zuan. What up, bang? Abang Syaf Zuan, Syaf Zuan. Jangan cakap ni kawan abah juga. Awak kawan ayah saya tak? Bukan kan? Okay, seramlah saya ni. Kawan-kawan ayah saya semua masuk ni. Habis ni. Taklah kawan Alung lah. Oh, kawan saya ke? Macam pernah tengok. Kejap. Bersetang kejap.
Macam pernah nampak. Kita jumpa kat mana? Cuba tanya. Tak lah, mau tanya lah ni. Kita pernah lepak tak? Morning, Mahfiz. Morning. Kita pernah lepak tak? Selamat pagi, di mana bang sekarang? Selamat pagi, di hotel. Bang, baca komen kat sini dah. Kalau kawan kamu ni ada harapan tak? Sabarlah, saya pun nak ingat kawan yang mana. Saya pun lupa. So saya memang, kalau saya jumpa saya ingat. Ha, macam tu. Kalau saya jumpa saya ingat. Mekau kau, aku salam. Di KL ya. Sekarang saya di Sarawak. Oh, jangan tunjuk abang kata nak mama saya nanti. Ya. Oh, mumpung dah sampai sini ya. Ya. Mau belanja deh kat tanah satu lagi. Ya kan? Mumpung dah sampai sini. Halo, King Salam. Baik. Mas, muka dia macam Korea, mas. Dalam muka macam Korea. Lepas tu kerja jadi pilot. Complete. Ada kedai. Belajar kat luar negara. Complete. Elok, betul tak? Elok. Cukup complete. Kenalkanlah dengan saya, saingan Kak Zida. Pergilah try. Morning guys, morning. Saingan Kak Zida, pergilah bersaing. Bersainglah je lah. Habis lagi perlu ke? Ya. Sejuk ni, asinnya dingin banget. Dia tak ada adik lelaki ke? Tak ada, tapi dia ada kawan dia yang kat kedai tu. Ha, seorang lagi. Kawan dia seorang lagi tu dia macam net-net sikit lah. Dia macam net-net lah. Bisa tanya ni berapa? Ini harga dia. Macam tu. Ini mana lagi cantik? Tak tahulah. Ada macam tu. Dia tak nak kawan dia. Siap memilih tu ni. Ambil je lah benda dah ada kan. Ambil je. Jangan memilih.
Sekali kan tak ada tadi kat sana orang tu lah. Jadi abang balik tadi. Habis je kawan dia tu mas. Ha. Fendi saya bagi orang lain. Saya suka pilot ni. Masak. Balik lagi bang, mantap kat Bia. Saya pengen rebahan lah guys, tapi baterai handphone saya ni tak ada. Dah siapa ke? Udah. Cik Jason. Terima kasih. Dek Jason, terima kasih. Kak Sabnya, thank you. Jadi kita ambil di laptop lah. Powerbank lah Kak Hina ni. Kalau Hafiz cakap bateri low je, tulis powerbank. Kalau Hafiz cakap bateri aku low je, typing powerbank. Cuma kalau Hafiz bilang bateri Hafiz low, Kak Hina bilang HP baru bang. Macam tu. Cuba kalau Hafiz bilang bateri saya low guys, HP baru bang. Kode-kode lah sedikit. Takkan Hafiz nak kena ajar sayang. Sayang. Sayang tak? Yang jadi kat Liza ni. Apa pula saya jadi kat Liza? Sayanglah. Oh. Thank you. Thank you, Kak Siti. Itu keretanya yang Buk Taichung naik tadi ya? Oh, Kak Siti sama Buk Taichung. Mereka selalu kat thank you. Oh, Kak Nuyun. Bisa cantiknya Kak Nuyun. Kak Nurul. Cantiknya agak. Cantiknya. Assalamualaikum. Salam. Malas ni saya nak pergi toilet. Aku tidak tutu tadi sayang. Tadi sayang aku tidak tutu tadi sayang. Sayang tidak tutu, tutu tidak sayang. Sayang tidak tutu, tutu tutu tadi sayang. Thank you kak, I see.
Kalau cuma cek kodam. Agak lain ya. Mbak Rajma, jangan ikutan-ikutan orang, Mbak Rajma. Jangan. Udah baik-baik, Afi lihat Kak Rajmanya dengan ngaji, dengan solawatan. Ini sekarang udah main godang-godang nih ya. Ampun. Mbaknya nih, siapa yang ngajarinnya ya? Sedap pula suara kat toilet. Amboi. Itu original reverb. Cek dong, dik. Bentar. Biar habis cek ya. Kodam Kak Rajma. Rajma. Kodam kamu adalah seekor ular. Dia bisa dijinak dan juga bisa berbisa. Dia bisa jadi pertukaran kepada kucing. Bisa dimanja-manjain. Kok aneh banget kodamnya kamu, Kak? Bisa bertukar-tukar ya? Thank you, hidup. Makasih hidup ngunya. Iya, Mama, thank you. Itu kodamnya tadi. Miau, 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 miau. Itu kodamnya, Kak. Ya, yang itulah warna putih tu. Tu. Bentar lagi keluarlah tu. Biasa, siapa lagi nak cek kodam? Ayo guys. Kalau mama tadi Hafiz nampak kodamnya paus. Paus yang gede tu. Ha, pausnya menyala. Kromi, kata anak. Kata anak?